Pasukan joget Gereng Grup, yo. Pargoy, ayo Pargoy semuanya. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya pesinden Gereng Grup. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Gareng Sugeng Kampret. Waalaikumsalam Mak Cane, Mak Limbo. Assalamualaikum ya sayangku Awi Monica Mirzani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladek malah jawabane kaya sinden buta. Selamat malam para penonton semuanya. Selamat malam sedulur-sedulurku warga Junggul. Malam hari ini luar biasa. Guyub rukun kompak selalu, persatuan kesatuan gotong royong seluruh warga Junggul. Haplos tepuk tangan. Semoga ke depan Junggul Bandungan semakin sukses. Amin Allahumma amin. Sit down please. Pesinden Grim Group silakan duduk. Mas Gareng, Mbak Monica tetap berdiri. Iya Rene. Ya jo kaget kok. Malam hari ini pancen digarap lain dari padang yang lain. Pementasan sebelum-sebelumnya hebat warga Junggul. Tepuk tangan untuk malam hari ini. Spektakuler. Betul Mas Gareng. Kula niki nggih kaget niki. Pripun? Munggah wis nang kono jadu bengkem rene jetekan kene iki solawatan aku kon ngadeg. Biasane iki mbok sampat mbok apa iki kok melu kon ngadeg solawatan. Yo nggih niki. Ini awal pembukaan sampeyan tak aturi napa tampil kolaborasi Gareng Sugeng Kampret and Monica Mirzani bersama Grim Group. Siapke serampate konco-konco Grim Group Mbak Monica and Mas Gareng Kampret. Yo dados. Ayo ditandangke. Ini tadi jebakan karo sampeyan ora kerasa sampeyan tak jebak. Lah kok dijebak pripun? Mula rak niki wau tampilan awal kula derke niku rak. Nggih. sampeyan kersane napa nggih basane niku menyatu karo kanca-kanca. Kula niku paling mboten menyatu. Lho pripun? Deg-degan tok anane iki. Anembe Pak panggih jenengan sepisan iki. Ya, ampun deg-degan to Mas. Lah nggih. Niki nggih nyuwun sewu mak cangik mak limbuk. Nggih. Saderipun matur kata-kata wong jeneng mertamu iki uluk salam rumiyin. Nggih, mila saya napa nggih persilakan langsung Mas Gareng karo Mbak Monica untuk langsung memberikan ucapan-ucapan selamat niki mumpung kula karo sampeyan nampa dawuh keluarga besar dari kadang-kadang warga RW 4 nggih. Junggul. Nggih, terdiri 8 RT. 8 RT. Nggih. Pripun, Mas? Terdiri 8 RT kurang lebihnya 200 KK. Kurang lebih 200 KK. Nggih. Wonten ing Junggul mriki. Saderipun matur kata-kata ingkang sepisanan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mas, niki penontonnya ngalah-ngalah ke wisi. Ngalah ke apa? Wisi. Apa niku? Nggih wisi umum kok iki ra umum. Ning sayange siji. Pripun? Jarine para winasis, para kiai, para ustad nyen ana wong uluk salam kuwi wajibe disauri, dijawab. Kula bali sepeda malih Pak Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing nyauri uluk salam kula kula dongake diparingi yuswa panjang. Diparingi rezeki ingkang kathah halal tur barokah. Amin. Keluargane ayem tentrem jenjem gemah ripah loh jinawi. Amin. Sing boten nyauri uluk salam kula nek rondo lek ndang dibojo. Amin. Wonten rondo mriki? Enten Mas. Nampak tua, tua cekek apane? Lagi mikirmu ki apa durondo samu? Nek sampean ora rondo sampean kuwi. Macange nggih, tak kenal maka tak sayang. Nggih. Kula kali jenengan yo nggih sepindhan iki nderek nepangaken asli kelahiran kula. Nggih, saking pundi? Kula saking ibu kula. Lenggahe daleme. Daleme wonten ing ereng-ereng Ngerdi Kendali Sodo. Wah, nggone Anoman niku. Lah, elek-elek ngeten niku putu kethek niki kula niku. Oh, ya padha yoga-yoga nek munyuk berarti. Loh, sampean aja ngenyek karo kethek lho. Lah pripun? Sing bedah ngalengka Driojo sapa? Anoman. Nah, Anoman ki mbahku lho. Wow. Oh, dadi putune Anoman. Sampean ki bedah bojone sampean ora kuat. Kok iso? Apa meneh bedah ngalengka kalah karo kethek. Weh. Kok iso akal haro kethek? Kethek mateni dosa muka ngentekke buta-buta ngalengka Driojo. Sampean ngentekke napa? Rondo. Lah niki Anoman tetep kalah karo Dalang Gereng. Lah kok saged? Anoman ora iso ngetengi pisindan penyanyi nek Gereng ra wis tau. Malah wadine dibuka lho. Dalang Gereng ki transparan kok. Bojoku ki mbiyen penyanyi, bojoku ki mbiyen sinden, Mas. Lah sakniki bareng entuk bojo Dalang wis tak kon ning omah wae ora dadi pesinden, ora dadi penyanyi. Lho ngono. Dadi nome ndugal ning basa wis ketemu jodone menep pikire, menep atine. Betul. Wis ora liya-liya kecuali mung bojone tok. Betul. Percaya niku. Percaya. Percaya nggih. Okay. Ya kudu percaya kok. Nggih. Arep ora percaya tak bacak rek sampean iki. Ora mitungke. Asli jeneng kula sing maringi bapa biyung kula pun paringi nami Sugeng. Sugeng. Sugeng nek jamane wong biyen kuwi jarene enten artine. Asma kinarya japa. Oh. Suki luwih geng ki gedhe. Oh. Dadi umpama ketekan rezekino aku wonge bloboh, lomo. Weh. Neng gandeng rezeki ku yo mepet-mepet kek gemangane anak bojowe kurang yo kurang lomo. Paribasane tembung pangan dhewe kurang ngene iki ta. Dusun Glodogan Desa Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Oh, dadi keceluke Gareng Bawen ngoten Mas. Ya nyuwun pangapura wong kula ketemu karo sampean ya lagi malam hari ini. Nggih kados jenengan sing aturake mau. Nggih. Lenga klentik kanggo lenganan. Pripun? Murah sithik kanggo lengganan. Amin. Nggih sing penting sampean aja ngrembug masalah rego. Waduh, melu-melu kok iso. Wis pokoke 30 ngono wae ra apa-apa. Ora kokean. Eh? Ora kokean. Lho kula ngerti lho le ngitung mau. Heeh. Bocahe sampean lho. Heeh. Wah. Widan 30 aku. Juara iki aku. Sing 5 juta nondi aku. Ora umum. Sampean ki kok meneng wae iki. Sampean dikanthi karo Mbak Ayu kula. Saiki kenalan. Selamat malam Sugeng dalu calon suamiku tercinta. Waduh. Padune calon suamiku kon tenteke njaluk ampun. Alah papah Gereng ki ngono lho. Papa, engko sik lho, kula ketemu karo sampean kan lagi iki. Lah kala wingi jenengan kesupen. Nang endi? Lah prikon iki? Ora gawe isu lho iki. Lah mboten ngisor wit petengan kok. Apa ora ngertine? Dan malah ngendi kok ngeten. Dalang ki urung hebat nak urung ngetengi sinden. Lah kula nggih sinden mbok cobi kula ditengi. Saged mboten. Engko engkol. Mboten mengeten tulisane kok. Tenane. Awas jalan buntu lewat belakang saja ya. Wong edan. Belakang panggung niku lho. Permasane apa dikira Dalang Gereng ki butuh tuk-tuk ngono kok. Sampean ngerti? Apa? Depan jalan buntu lewat belakang ngerti. Wonten lagune niku. Apa? Aduh Dik. Aku sing luput, bola bali melusat-melusut, keleru dalane. Kok lancang? Malah gilane. Mbak Monica Mirzani. Dawuh. Aku nek ngertine wadule kanca-kanca ki Mbak Awi ngono. Oh nggih. Asli sampean saking pundi? Saking Boyolali, Ngampel. Boyolali. Nek kula ngertine sampean iki ning layar HP, neng ponsel, neng campur sari, jadi mau nonton neng neng apa kui YouTube lah. Saniki pun boten gen campur sari, boten gen nganu kok, boten gen wayang tok. Saniki enten tambahan pekerjaan saya. Derek ketoprak. Wih, nek ketoprak dadimu apa? Ketoprak Jepang. Oh, ketoprak Jepang iki. Sing piye kuwi? Ingkang dua bahasa. Bahasane apa wae? Kalih oh. Oh, contone. Mboten saged nyontokke teater mriki kok. Ngomong conto tak bacok kowe kok. Aku ki lagi ngres-ngrese kok malah dijak borol. Mbak Monica dari Ampel Boyolali. Ampel Boyolali. Oh, dadi Ampel. Jenenge asma Kinario Jopo. Nek ku mau tak arteke jenenge sampean sapa? Pun tepangaken. Saderengipun dalem ngaturaken lujeng dalu rumiyin kantor warga masyarakat Junggul. Mugi mboten juwarei nggih, sampun mangkaping-kaping sowan. Saderengipun dalem ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean ki sanggulan. Kembenan, jaritan, suarane iki ya wedok, ora lanang. Nah ucapan salam ki jare kudu jelas. Ya jelas ning ora nganggo swara lanang. Lah witekna apa aku wedok, ibu-ibu ya ora percaya. Aku ora percaya. Lah nggon transit ibu-ibu do ngerti lah ku nguyuh ngadeg. Lho, Mbak Ayu men kok le nguyuh ngadeg. Pangapunten Bu, menawi ndodok klengsreh. Cek apane sing klengseh iki apa? Jarike niku lho nganggo wiron. Oh, wirone. Aku tuwas mbayangke tekku. Ora wironku ki lho wong Dalang ki yo nganggo wiron kok. Napa nggih? Oh, asosiasimu mesti negatif iki. Lha kok dadi penasaran kalian wiron. Oh, tak bacok kowe kok. Ampun. Mangsane kok aneh-aneh. Pentepangaken rumiyin nami kula Monica Mirzani Mutmainah. Monica Mirzani Mutmainah. Kabeh ana artine. Nggih. Monica Mirzani Monica bidadari cantik turun dari kayangan. Wedok kok. Kayangan kali nyamat ya kowe. Kok kayangan kali nyamat piye lho? Noh. Ora ya Mas aku nggih mbok. Dadi Monica kuwi bidadari cantik turun dari kayangan. Oh, dadi Monica ku bidadari cantik turun dari kayangan. Ya nah wedok. Monica Mirzani. Mimike besar iso muni. Masa ana mimi iso muni. Rene ya. Lah. Apa kowe mau? Wong mimpi gak iso muni lho. Piye aku ra ero. Wes Pak Dalang iki kadang penasaran sing ana omah kok ora muni. Ah kono jajal kok mecet. Aja to aja dak. Mboten napa-napa. Kok mecet. Wis kono wae. Pak mecet ayo mecet. Pak Gereng mboten pereh kok. Aku golek arit. Aku ki ora iso anu ya. Ora apa mak Mirzani. Loh, susune iki dipejet iso muni. Saya itu kan gini, Pak. Kula tak jujur nggih. Nadyan kula menika napa jenengane? Pawakan wedok, namung sejatinipun kula nika kakung. Jawa. Kula niku lanang, terus kula mengadakan operasi dua bentuk tubuh yang saya rubah. Pertama, operasi kelamin bagian bawah. Kalau Rian setahun ke pengker niku gini kula kan mangklung-mangklung ngeten. Terus kaya pring nggih mangklung-mangklung ngeten terus kula operasi teng Thailand. Waduh. Operasi nang Thailand. Aduh men. Sing ngeterke kentir kok mbiyen. Thailand. Nggih. Operasi mangklung-mangklung terus diketrok dadi mboten mangklung-mangklung. Terus saiki ngene kula kan ngeten modele. Kula ajeng mlampah niku anu sowan Mbak Indah rumiyin. Adikku. Nggih kula foto jebret tak lihatke Pak Dokter. Pak Dokter, saya mbok foto apa nih? Nggih, pun saklo jelentrake mriki to. Oh, maksudnya nggo example nggo contoh to. Oh, lah ngene apa wis ora rasane. Piye terus piye? Saya gagal operasi karena Pak Dokter bilang, Mbak Monik ini operasinya anti air. Jadi selama 3 hari jangan mandi dulu, jangan kena air dulu. Oh. Malah nembe sedinten kula mujud ning bandara. Kodanan rendeng-rendeng to niki. Kena banyu tukul meleh sekilan saniki. Operasinya gagal. Oh, lah terus saiki? Saniki nggih mangklung-mangklung meleh. Oh, tak kira nek kodanan kuwi mau jemek terus bentuke. Oh, dadi iki. Oh. Sik operasi kedua operasi payudara. Dalange jorok e. Pripun? Modele menjep ngiwo. Ora maksudnya gelo susah terus. Operasi kedua operasi payudara. Ini ganjel kaos kaki saat ini pun asli. Asli maksudnya asli? Asli anduk. Oh ya terus. Monica Mirzani mutmainah ini senengannya ngemut barang yang orang genah mas. Kita urus lagi. Piye? Mutmainah. Ngemut barang yang orang genah. Contohnya? Es krim, permen, lampu neon. Oh, pukul besi. Mboten kok namung lampu neon. Oh, lampu neon. Genak neon klemot. Wong ngemot barang sing ra genah kok es ki yo genah, es krim. Lah kan bikin sakit gigi. Permen yo genah. Bikin sakit gigi. Lampu neon sing genah. Ora ngerti to? Apa kok lampu neon tak mot? Mah. Tak kandani. Aku piye. Lah aku wingi dolan karo Mas Kendir to. Aku ngomong ngene yo, Mas Kendir, lampune paten ana tak mute. Lampune. Maksudnya sing dimut ki lampune. Patene dijunke jeneng kok mut ngono. Ora wae Mas Kendir to. Oh, ya bener Mas, kuwi bener. Lampu urip ngono kok dimut ora melenyoh cangkeme nek ngono kuwi lek. Panas kok ya. Ora mangsaku kaya yange wae gandengan wae. Nggih, sowan wonten Ladan Junggul, Daerah Mangayu Bagya mugi sak samunipun tasakuran dalu menika. Warga masyarakat Junggul tansah pinanggihan ayem tentrem. Amin. Widodo rahayu wirujeng dirgaya yuswa rezeki kathah melimpah lan barokah. Amin. Boten lokak kepara malah kebak. Ora wutah ning malah wutuh. Amin. Nggih, ora gruwah malah tambah. Ning jane kula niku nek kalau piantun Junggul mriki to, rada serik. Rada apa? Serik. Serike masalah Mas. Nek pas perpegan arep bodho. Heeh. Sak durunge bodho kembang iki lho Mas dibuak-buak. Kembang sawer iki diguak-guak. Nek perpegan sak cepuk 500.000. Masyaallah. Lah ya itu menjadi salah satu bisnis kok. Aku kurang pinter akalku ora tuku kembang nang bong Cina. Heeh. Kono kembange dianyerani tak lumpukke tak pindah ngene Bapak Resima. Pindah nang ndi kuwi? Kuburan. Daripada tuku 500.000. Waduh, lah golek pengiritan sampean. Yo golek ngirite kok e. Ning mugi tansah barokah delok meneh iki wonten ing wulan Ramadan. Nggih, artine Ramadan ra iku ra dan mangan daun ki dono. Diwangi ora mangan karo dibareng karo dono driyah. sing kurang mampu, sing kekurangan, ben kabeh posone ditampa karo sing Maha Kuwasa. Amin. Nggih, niki monggo Mbak Monica. Nggih. Sinambi mlapat diaturake lelagon lelangan lumantar kadang-kadang gereng. Nggih. Gereng napa niki grupe? Gereng Grup. Gereng Grup. Gereng Grup. Wah, sindene ayu-ayu tenan. Yo sewu kurung salaman aku. Elah. Lah. Lha kok nganggo di Loh salaman ya? Reng. Nggih. Rumasa kok ngerti cahayu-ayu kok kaya ngono ta aku. Ya ngene iki lho. Aku ya pengen sinden ki sing nom-nom ngene iki. Aku wis tau nemoni sinden tuwek. Terus, mangkate keri dhewe. Mangkate lali ora nggo dingklik. Terus, sing gawe lungguhan kuwi tungkake. Ubek wae. Lah apa? Sampeyan ki napa, Bu? Mas, malah tungkake mlebu. Lah niki jenenge generasi penerus. Ngeten. Nggih piantun niki wayu-wayu. Dereng kagungan garwa sedaya niki. Napa? Dereng kagungan garwa? Tasih kuliah, Mas. Tasih kuliah. Niki tasih kuliah. Nggih, tasih kuliah. Ngeten mawon, tak kenal maka tak sayang. Nggih. Engko ben jumeneng bareng karo sampean ngaturke lagu sekalian. Siap. Nggih ya. Nggih. Manut kula. Niki ditepung, tepung ke siji mbok siji berdiri sisan Mas ya. Oke, siap. Maka kita tampilkan pesinden kita Grim Group. Perkenalkan satu persatu. Yeay, yo. Para hadirin, para penonton yang berbahagia. Oh ya berbahagia, kleru ya. Malam hari ini kita tampilkan. Oh iya tampilkan. Kleru. Mas Sugeng. Itu mitur juta bos. Belum tahu awal, Pak Dalang ki kok le ngendikan kok kleru wae ketoke kurang semangat. Lho. Pakane semangat sih yo, Mas. Semangat. Ayo. Kersanipun semangat. Ora semangat belas kok rumasaku kok. Ora apa-apa. Lanang bojoku ora cemburu. Ora apa-apa, padha murime ora masalah. Nek tengenthong ora imbang ya karo kiwa. Sing kiwa. Oh, ora apa-apa. Sik rene. Woi. Kosek. Kowe iki basa ngantuk Pak Dalang kok njur bali jungkir kaya pitik nemu telek ngono. Lah saking bungaku lho. Biasanya dalang ki do duwe kuwasa diambung bansi menolak. Kok Pak Dalang mapan. Orang masalah, bojoku ora cemburu. Ning sing cemburu malah iki enek. Sinten? Sing ngendang. Oh, ya. Sing ngendang iki ya cemburu. Ayo kae. Ayo tambung sing cemburu kae sing ngendang. Mas, kosek. Piye? Sejatine nek aku nyium Pak Dalang, aku nggoda Pak Dalang itu cuman acting panggung antara Pak Dalang dengan dagelan. Nek sing ngendang kuwi lak bojoku asli. Dadi wis kulino. Upama dambung saiki wis kulino. Tak matur. Yo awi. Godhong kates iso gawe tamba gelo. Ngaten. Gawe tamba lega. Nggih. Cemburu tambane ben ora cemburu piye diimbangi disayang. Kula kare tak matur yen. Piye? Pah papah. Waduh, mamah. Tak bilangin Pah. Mamah itu kalau sama Pak De Gereng itu cuman akting panggung. Jadi Papa ki aja nesu-nesu. Lho kok malah mapan lho. Kok malah mapan lho kene lho. Kita sikile iki ngapa? Wong karo bojone iki sing rukun. Karo bojone barang kok tungkak-tungkakan. Nggih, cekeli. Mas, apa? Aku malah dinodai ono kene. Rancang. Mbak Awi, kamu dekat mengendang ada yang cemburu juga. Saya cemburu sinten, Mak? Tahu nggak siapa yang cemburu kamu mendekati pengendang? Sinten? Sing beduk. Wah, beduk. Kula kok suwe-suwe kok gegek yoga-yoga kabeh tak ambungi lho, Pak. Ben sisan remuk iki, Pak. Masane Gereng Grup dilawan. Mboten ah wong kula iki ketetesan banyu udan we meteng. Mosok aja ngambung. Kula niku ketetesan banyu udan we meteng lho. Pak Dalang. Kula niku ketetesan banyu udan meteng. Woi, pripun? Mecedel. Dadi emping kuwi. Apa? Aku hamil. Dapurmu ngono lanang hamil iki. Kita tampilkan dialah yang asli made in dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Anak wedok Nduk Wanda Avanza. Diisi Surakarta, semester akhir hampir selesai. Niki masih nona mas. Wah nona. Nasi belum duwe bojo kui nona. Nek wes duwe bojo kui nyonya. Neng nek seorang kui nyah nyoh. Niki tasih gadis. Masih gadis. Tapi bukan perawan. Yuk perawan kok yo. Neng gadis. Ini gila, batuk kanker nonong ini gila, kabeh mesti nonong. Apa nih nonong? Batuk nonong, janggut nyatis sih nonong, irung nonong, paneneh nonong, apa? Betok karo wekmu, apa? Kui lapangan apa batuk? Reng, aku bareng ketimbak Wanda kok, anu yo, apa? Pengen tukar butono? Hei, orang maksudnya ganti, pengen jadi lanang aku. Ngawur, wis dadi wedok wae. Nggih. Yang kedua kita tampilkan dialah artis pesinden Gereng Grup yang asli made in dari Karanggede, Boyolali. Dialah anak wedok Nduk Yayi. Awal. Gak minyi-minyi. Oh. Awal kau masih rampung dong. Awal. Dan selanjutnya mas, kita tampilkan artis pesinden Grim Group yang asli made in dari Kabupaten Klaten. Anak wedok Nduk Evita. Masih perawan, masih gadis, dan masih kuliah semester akhir. Diisi Surakarta. Semuanya sarjana ya bos. Sarjana seni. Dan yang keempat, anak itu yang asli dari wilayah Kabupaten Jawa Timur. Yang putih ini daerah Jawa Timur ini janwis pokoknya kena dijaga ini. Dialah asli dari Provinsi Jawa Timur. Nggih sinten. Sak dijegal lho niki lho. dari Kabupaten Nganjuk Dek Cini. Masih gadis, masih perawan, masih kuliah. Ini juga di WS. Nyuwun sewu. Amerti masih jadi sampean, masih gadis, masih perawan, sampean ngerti. Ya coba kita pasane rampung. Pasane iki. Ora dia miteni perakanan ora gampang. Iku mentok. Mentok jujur-jurune perawan piye? Nek perawan iku cilik-cilik nek wis ora perawan, blok-blok temen dah wah dan yang kelima kita temukan ialah panas dia tidak perawat tidak gadis Mbak Endah Hestri Ningsih dari Seragen. Yo! Mbak Endah ini sudah menjadi rondo 2 kali, Mas. Yo jauh, Mas. Iya. Mbok sampean iki nek mamerke sing apik to, Mas? Lah ya adi-adiku dhewe to. Ya adi-adine sampean iki sauran-sauran lanang dadi rondo. Lah iya to. Ade kok buka wiran ya lek. Lan kene. Sauran lu lho adiku sing malung ae dhewe. Keluargane sakinah mawaddah warahmah. Beda karo dalange sakinah mawaddah wabrah. Ngono. Ayu ki nek ayu tenan awake mblengah kok ngono kok. Iya. Bas, sampean iku ayune iki ora mergo rupa, ning nang ati. Nek pengen ayu kok pati lampune pokoke dibayake kuwi Maryam Belina. Waduh. Ning bener ayune ati mergo kono sering kali disakiti laki-laki tapi tetap diam sekali. Dan yang terakhir, Mas. Oke. Menjadi primadona dan banyak yang naksir. Mlebu dalange Gereng ya naksir. Kadang. Calon Bunda Gereng yang kedua. Yah, ora. Aku welo. Sampeyan ki piantune nyuwun sewu lho niki. Piye? Gedeke ra sepiro. Gedeke ora sepiro, nek kanune jan ora sepiro. Monggo. Iyalah sayang Grim Group, primadona master dari Grim Group yang sangat tulus dengan jalannya bangsa golongan menghidupan seorang pria tapi nek matang ngomong suarane Diana asli dari provinsi Jawa Timur dan juga masih kuliah di ISI Surakarta dari Kabupaten Tuban. Diana Indri Ekswan Susanto ya. Gareng, aku ngopo kok nganu karo anak wedok Indri Santi asline bukan aku punya maksud lain-lain, yeah. Itu ndak. Mong yeah. Tanggo nyegati, Mas. Oh, lha pripun to? Mergo cewek kaya Indri ki nek ora ngati-ati, nggih, yeah. Bahaya. Mula tak cegati. Wah, aku ben dikira yayange dalang grup. Oh. Yoga-yoga wis ora wani nggodha, ora wani. Nggih. Niki sindene jenengan nom-nom kabeh ibarate panganan iki sing dahar ya bangsane Pak Camat. Wah, sing kono Pak Lurah. Lah kene iki Pak Bupati. Iki rarake yo punggawa ning DPR. Lah nek iki wakil bupati. Lah nek iki. Awas ngelek. Ora. Monggo Kang Badhe ngesakaken monggo. Lagune lagu yang lagi in, kanca-kanca Gereng Grup akan mengaturkan sebuah lagu santri yang lagi viral. Yo! Yo! Terima kasih, monggo Mbak Ayu pinarak lenggah. Mas Gareng karo Mbak Monica arep ngaturke apa? Wis. Gandeng wis tepung karo pesinden-pesinden grup. Terserah kula arep ngarani lagu apa bowo apa langgam apa dangdut? Wah, bengi-bengi kok langgaman malah ngantuk. Yang jelas anu Mas mengucapkan terima kasih kelawan jajaran struktur kepanitiaan malam hari ini. Ujub TKT Wargo Junggul melestarikan seni dan budaya tradisi, tiap tahun digelar wayangan. Mas. Sing baken nyelameti bumine, nyelameti dusune, yo nyelameti wargane. TKT Wargo pancen Mas tidak akan pernah melupakan tradisi, adat dan budaya daerah. Langke, nggih, hidup toleransi, hidup saling menghormati. Niku prinsip utama. Langke, mula saben-saben taun piantun Junggul menika ngawetenaken Sedekah Bumi nanggap wayang. Sebab napa kok nanggap wayang?